Assalamualaikum, halo sobat semuanya. Ketika ada panggilan suara yang masuk ke aplikasi WhatsApp dan kalian ingin merekamnya secara otomatis tanpa menekan tombol apapun, maka caranya sangat mudah. Dan dalam video ini saya akan membagikannya untuk kalian. Tapi sebelum masuk ke inti dari video ini, boleh dong sobat di like dan di subscribe video dan channel Mas Karedok agar saya lebih bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan agar sobat tak ketinggalan ketika ada update tutorial terbaru. Pertama, kalian download, install, dan buka aplikasi Cube Call Recorder yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di sini terdapat keterangan, aplikasi akan secara otomatis merekam panggilan telepon masuk dan keluar Anda. Bla 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 bla. Ketuk widget pada layar di tengah panggilan untuk menyalakan dan mematikan perekaman. Lanjut. Setuju. Cube Call Recorder memerlukan izin ini untuk dapat melakukan hal berikut. Penyimpanan, mikrofon, telepon, kontak. Beri izin. Izinkan. Izinkan lagi. Izinkan lagi. Izinkan lagi. Cube Call Recorder memerlukan izin overlay untuk menampilkan widget kendali pada layar. Aktifkan overlay. Izinkan menarik di atas aplikasi lain. Kita aktifkan. Lalu kembali. Banyak sekali keterangannya. Aktifkan APP Connector. Cube ACR App Connector. Kita tap, lalu kita aktifkan. Oke. Kita kembali. Ada banyak keterangan lagi. Tambahkan Cube ke mulai otomatis. Kita tap. Dan Cube ACR berjalan. Kita aktifkan. Kembali lagi. Oke, paham. Kita tap. Kita cari Cube Call Recorder-nya. Dan ternyata tidak ada. Kita kembali saja. Lalu pilih abaikan. Cube ACR dapat membantu Anda mengingat tempat-tempat di mana Anda dan bla 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 bla. Saya pilih tidak, terima kasih. Oke, paham. Anda sudah siap. Pilih saja WhatsApp. Aplikasi sudah siap. Jadi, ketika ada panggilan masuk, maka aplikasi Cube Call Recorder akan secara otomatis merekamnya. Baiklah, saya akan mencobanya. Halo. Tes, tes.
recorder. Dan untuk melihat hasil rekamannya, kalian buka saja aplikasi Quick Call Recorder-nya. Maka tertampil hasil rekaman tadi. Oke, itulah tadi cara untuk merekam panggilan yang masuk pada aplikasi WhatsApp. Apabila ada yang kurang jelas dengan tutorial saya ini, kalian bisa menanyakannya dengan menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.